Bahasa Arab merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bahasa nasional maupun bahasa internasional. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Arab sangat membantu santriwati Pondok Pesantren Putri Kiai Syarifuddin Asrama Khodijah, Aisyah dan Tahfidz Al-Yumna dalam memahami kitab dan Al-Quranul Karim. Untuk itu, dalam mempermudah pengembangan bahasa Arab, Pondok Pesantren Putri ini menyediakan kompleks khusus untuk bahasa Arab, yakni Kompleks Ummul Qura yang berada di Asrama Khodijah. Adapun 4 metode yang digunakan dalam pengembangan bahasa Arab, meliputi At-Ta'alum, di mana metode ini santri akan mendapatkan pembelajaran, Nahwu Shorof, Mufrodat, dan Muhadastah. Untuk meningkatkan kualitas berbicara santri, Ummul Qura menggunakan metode hiwar, atau biasa disebut dengan percakapan antar santri dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan untuk meningkatkan daya ingat santri dalam kosakata bahasa Arab, maka santri dituntut untuk muhafadoh beberapa mufrodat yang sudah disediakan oleh pengurus. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, santri akan mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan bakat yang dimiliki, semisal dengan adanya hitobah dan kisoh. Yang bagi علينا أن نحصرها في نطاقها.